Perkenalkan, nama saya Martin Sitorus, orang tua dari Joy Martin Sitorus, alumni dari SMP Santa Ursula Bandung, angkatan 2022-2023, dan Happy Martin Sitorus, alumni dari SD Santa Ursula Bandung, angkatan 2022-2023. Jadi pertimbangan kami menyekolahkan anak-anak kami di kampus Santa Ursula, yaitu bahwa kampus Santa Ursula adalah sekolah yang sudah teruji sejak lama dan dalam hal pendidikan karakter yang berguna dalam kehidupan bagi anak-anak kami, terutama dalam hal ketegasan. Hal tersebut terlihat dari guru-guru yang hebat dan memiliki integritas dalam mengajar di sekolah. Kami merasakan perkembangan yang sangat baik pada putra kami selama belajar di kampus Santa Ursula. Anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Anak-anak pun menunjukkan kedisiplinan yang tinggi dan memiliki tanggung jawab dalam hal mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dengan baik. Hal tersebut terlihat dari perolehan nilai anak-anak kami yang sesuai dengan apa yang kami harapkan. Anak-anak kami sejak kecil senang berolahraga. Mereka berlatih senam gimnastik sejak usia dini. Perkembangan yang kami rasakan dalam prestasinya menunjukkan perkembangan yang sangat besar. Hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan para guru di sekolah yang memberikan semangat, memberikan motivasi, serta memberikan nilai-nilai ketangguhan dan kedisiplinan sejak usia dini kepada anak-anak kami. Dan hal tersebut sangat dirasakan oleh mereka dalam perkembangan prestasinya. Sejak dini kami mempercayakan pendidikan anak-anak kami di kampus Santa Ursula Bandung, yaitu sejak playgroup, TK kecil, TK besar, SD, sampai dengan SMP. Semua proses yang didapatkan oleh anak-anak kami selama sekolah di kampus Santa Ursula Bandung menjadikan anak-anak kami memiliki karakter yang kuat, tangguh, dan disiplin sesuai dengan nilai-nilai Serviam. Dan semua itu sangat berguna untuk bekal mereka di luar lingkungan sekolah dan sebagai pondasi bagi kehidupan anak-anak kami agar dapat bersaing di lingkungan masyarakat. Perasaan saya selama bersekolah di Santa Ursula adalah saya senang karena saya mendapatkan guru yang baik dan juga teman-teman yang ramah yang membuat saya semakin semangat dalam setiap pembelajaran yang saya ikuti. Lalu pada selesai pembelajaran juga kami yang biasanya bergaul dan ngobrol bersama teman-teman, tidak jarang juga kami berdiskusi bersama guru-guru yang membuat relasi kami, relasi murid dan guru juga tidak kaku. Saya merasa senang dapat bertumbuh di kampus Santa Ursula Bandung sejak playgroup sampai sekarang, dan semua nasihat dan pelajaran yang diberikan kepada saya menjadi manfaat untuk perkembangan saya. Terima kasih para guru. Beberapa perlombaan yang terakhir saya ikuti, antara lain yang pertama, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, pada alat pommel atau kuda pelana, saya mendapatkan medali perunggu dan juara 2 beregu putra mewakili Kabupaten Bandung. Lalu yang kedua, saya juga mendapatkan juara 2 beregu pada Kejuaraan Nasional Gimnastik 2022 mewakili Jawa Barat. Perlombaan yang terakhir saya ikuti adalah yang pertama, O2SN Kota Bandung 2021 sebagai juara umum. Yang kedua, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2022 sebagai finalis alat palang tunggal. Dalam waktu dekat ini, kami berdua
mewakili SD dan SMP Santa Ursula dalam kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat untuk mewakili Kota Bandung. Kami berterima kasih kepada suster, kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh staf kampus Santa Ursula Bandung karena telah membantu tumbuh kembang anak-anak kami sesuai dengan nilai-nilai serviam yang sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan mereka di masa depan. Nilai-nilai kedisiplinan, ketangguhan, dan karakter yang kuat yang dapat menolong mereka dalam melewati setiap tantangan di lingkungan masyarakat. Kami pun mengajak kepada Bapak Ibu yang memang sedang mencari sekolah yang tepat untuk anak-anaknya, mari bergabung dengan Santa Ursula Bandung. Terima kasih. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset.